Gara-gara bermain Twitter sambil mencuba telefon peranti Androidnya yang baru, seorang pengarah di PayPal.com telah pun dipecat serta-merta oleh majikannya itu. Rakesh Agrawal, bekas pengarah bagi Jabatan Strategik Global di PayPal pada Jumaat, dikatakan telah menghantar tweet yang memalukan rakan-rakan sekerjanya secara terbuka. Rakesh menggunakan tweet handle Rakesh Lobster pada laman Twitternya yang mempunyai hampir 10,000 followers. Pastinya, beliau bukan orang sembarangan memandangkan Presiden Amerika Syarikat Barack Obama juga adalah salah seorang followersnya di Twitter. Berita pemecatan Rakesh kini tersebar di beberapa laman portal berita antarabangsa dan beliau sendiri dilihat sedang cuba untuk menerangkan bagaimana kesilapan pada laman Twitternya boleh berlaku serta tersebar dengan pantas. Namun begitu, PayPal nampaknya tidak menerima sebarang penjelasan daripadanya dan telah mengumumkan pemecatan serta merta kaki tangan mereka itu. Mungkin cuba untuk membersihkan nama dan imejnya, Rakesh bertindak menidakkan tweet pemecatan itu dan mengakui telah lebih awal meletak jawatan sebelum hari kejadian itu lagi. Hingga kesan ini, Rakesh nampaknya terus mengemaskini tweet terbaru dengan menyatakan hasrat untuk membina empayar perniagaannya sendiri.